anjing. Oke, mantap dapat. Cemas kamu nih. Nah, itu masuk wih. Yo 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 yo, what's up me, welcome back with me Kopex Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mibil Inti tercinta kita semuanya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review skin terbaru guys ya. Yang ini adalah skin legend guys. Mana skin legend? Bentar, gue cari dulu guys ya. Nah, ini dia skin legend dari Lunox. Anjas, kelas. Ini skin legend kayaknya 3 jutaan deh guys harganya ya. Cuman kalau kalian beli di Kopex Store, toko diamond gue murah-murah guys. Nggak nyampe 3 juta, paling 2 juta, 2 juta setengah juga udah dapet ya guys. Karena toko diamond gue, toko diamond yang termurah. Dan juga toko diamond gue legal ya kan. Kalian jangan takut kena ban ya kan. Santai aja ya guys ya. Kita ngambil untungnya dikit. Yang penting kalian bisa membelikan skin ini guys. Gitu ya guys ya. Nah, jadi kita akan kocok dulu. Gue punya ini 39 botol ya. Masih dikit ternyata botol gue guys. Kalau botol gue udah banyak lumayan ini. Botol 200 kalian bisa dapat skin legend setau gue ya. Karena ini magic point kita harus 200. Jadi gak apa-apa lah, kita kocok aja. Mana yang gak bisa skip-skip ini ya. Oke. Ini ya lihat ya. 170. Biasanya sih dia itu menghabiskan 10.000 diamond biasanya guys. Harusnya 110 sisanya. Bukan cinta milik manusia biasa. Ih, dapat botol lagi gua. Oh, gitu ya. Perform diamond 169 masih lama ya guys ya. Masih lama, kita kocok terus tuh baru 60 tuh. Baru 60, 66, baru 66 ya guys ya. Baru 66, 81, kocok terus ya guys ya. Kocok terus ya guys ya. Kocok terus sampai trot. Sampai trot, sampai trot, sampai trot, sampai trot, sampai trot, sampai trot, sampai trot. Tuh kan 5000 lebih kan guys. Tuh. Tuh dari muda 5000 diamond. Tadi 5000 diamond 1,5 berarti 2 juta doang sebetulnya ini skin guys. 2 juta doang guys, apalagi gue yakin kalian juga nyimpan botol-botol kayak gini ya guys ya. Paling botol kan ada 50, apalagi ada cepe ya 1 juta dapat loh. 1 juta 1,5 guys ya dapat guys ya. Yakin guys, kalian beli di Top Kopex Store dapat guys. Sudah dapat kita magic crystal dari Babang Lunox ya guys ya. Langsung aja kita akan ke magic shop dan kita akan tukar. Ini skin legend gue udah ada semua ya. Kalian lihat ya. Sayang gue kemarin gue ambil nih gold nih. Ternyata rilis skin baru ya guys ya. Tapi gak apa-apa lah. Jadi lengkap skin kita guys. Skin kita jadi lengkap. Tapi skin legend sekarang sama dulu jauh guys. Bagusan yang sekarang. Apalagi ini Lunox. Gue kemarin lagi main iseng-iseng aja kan. Lagi pakai Aldous gitu. Terus ada Lunox. Wah efeknya keren banget cok. Ya. Itu rata kiri apalagi rata kanan ini guys ya. Gue bakal sangat jatuh cinta dengan skin ini ya guys ya. Kalian wajib beli di Kopex Store guys. Lunox! Harus sih Lunox bener ya. Lunox ini gue ya. Anjay. Kan bener kan? Ini yang gitu ya. Oh iya ini yang anjay cuy. Api dan air. Mandala blossoms from the withered Kikyo. Gila, ikan sama burung ya guys ya. Setau gue berarti ikan sama burung. Iya bener. Yang burung ini yang buat ngilang. Yang ikan ini yang ungu-ungu pasti buat ngeburst ini guys. Udah kayak Kagura cok. Cantik banget anjir. Kalian nyesel sih guys kalau nggak beli sih guys. Jangan lupa kalian top up di Kopex Store ya guys. Ya, langsung aja kita akan review skinnya. Bagus apa tidak, langsung aja kita akan menujuin gamenya. Let's go! Oke guys! Gue lupa ngasih tahu. Jadi bagi kalian yang mau beli clothing gue. Yang bernama Paradox ya guys ya. Kalian beli aja. Di sini udah ada foto-fotonya. Ada baju yang berwarna hitam ini yang gue pake. Ya kan depan belakang ada. Ya. Kalian bisa beli guys di sini. Harganya 150.000 ya guys. Ada yang versi warna putih juga di sini. Jadi sesuka hati kalian. Kalian mau pilih hitam bisa, yang putih bisa ya kan. Harganya satunya 150. Gua stok cuman 10 biji ya guys ya. Jadi ini limited edition. Bajunya kalau kalian pakai tidak pasaran, pasti tidak ada orang yang memakai, cuman kalian di kota kalian yang pakai guys. Ya gitu ya. Jadi buruan pesen ya guys ya. Sebelum nanti habis ini guys, sudah banyak yang pesen ini. Maksudnya tinggal stoknya tinggal dikit lah. Yang mau kalian DM gua aja di IG.
Ya kan nanti tinggal kirim transfer, kirim alamat, nomor telepon, nanti dikirimin ya kan. Ada abang-abang JNE-nya nanti dikirimin. Ya, gitu aja. Oke guys, kita sudah hampir menujuin game-nya. Kalian lihat loading screen-nya bagus banget ya guys ya. Anjas, kelas. Gila, skin-nya bagus-bagus banget lagi nih. Gokil, ada Kof di musuhnya, ada Epic, lumayan enggak juga sih. Gue kira bagus-bagus gini. Oke, jadi ini ada update terbaru dari Mobile Legends ya guys ya, dimana kita ada settingan emblem-emblem yang bisa kita setting-setting manja guys. Jadi bisa dicampur-campur gitu ya, jadi gado-gado. MM bisa dicampur sama fighter, ini gue campur ya, gue ada build MM Weapon Master, jadi kalau kita dapat dari item, damage kita nambah 5% guys. Mantep ya guys ya. Terus ada yang ngeburn juga kayaknya, Lethal Ignition tuh yang ngeburn kayaknya tuh, ngebakar musuh kayaknya. Terus rupture nambah penetrasi. Jadi ini sih keren sih. Jadi semakin bervariasi lagi guys mobilnya. Oke, kita akan review aja skillnya seperti apa guys. Kuning. Sunlight Pulse. Gila. Gokil guys. Gokil ini guys. Keren gaming ini ya. Ini sih keren gaming sih ini guys. Jujur ini keren gaming ini guys. Nanti kita lihat ya ungu-ungunya seperti apa sama kuning-kuningnya ya guys ya. Ada go ultra semua ya kan. Kalian bisa lihat dengan manja. Kita cek kuning. Wih, burungnya sih itu guys, keren banget. Coba ungunya. Wah, ini ungunya tuh ikan yang lempar ikan guys. Ungunya ngelempar ikan ya guys ya. Kalau landing pass ya wajar-wajar aja, kita bukan hero meta ya guys ya. Behold the power of a god. Bagus. Skill itunya belum gue review ya. Skill yang ininya nih guys, coba kita review nih skill 3-nya nih. Life and prosperity. Gila sih ini the best sih guys, skill mobilnya makin kesini makin keren cok. Kalian tuh kalau nggak beli guys nyesel guys, sumpah guys gue mah kalau jadi kalian nyesel guys nggak beli guys. Ini kan top up dah di Compact Store dah, buru-buru dah. Mumpung ini toko diamond gue lagi murah-murah nih sebelum naik harga nih man. Kalau udah harga cemas kau deh. Sabar tunggu level 4 dulu aja kita guys ya. Kayak gitu guys, jangan maksa guys, jangan maksa. Darah kita low ya kan. Jangan sampai kita jadi feeder guys ya. Kita nggak ada kuning juga, kita balik aja dulu. Sama aja sih ungunya sih, coba kita cek ungunya. Ih keren kali cok. Coba nih cok, coba kuningnya gimana nih. Wah gila guys, kalian nyesel lah guys. Tidak beli guys. Guys ini guys, kita tinggal bantai-bantai. Udah kita review semua skill ya. Udah mantep ini ya. Udah mantep game ini nih. Cuma bos, gua rata-rata gua. Gua bisa nge-heal bos. Dari skill 1 gua bos. Cuma bos. Kena. Gak apa-apa ya guys ya. Gua dapet kill guys. Gak rugi ya guys ya. Gak rugi kita dapat satu kill ya. Karinanya ini malah coli dia di hutan. Bukan bantu kita. Gila rame banget, tapi di bawah mati juga sih lumayan nih, satu-satu juga dapet, nggak rugi-rugi banget lah guys, mati juga guys. Gitu deh. Jadi kalau kalian kalau perang guys, keluarin kuning dulu guys, keluarin kuning, nanti tinggal bantai pakai yang itu guys ya. Nah itu dia guys, tinggal dibantai pakai yang ungu gitu ya. Mending kuning dulu keluar guys, kalau kalian keluarin yang kuning dulu, kalian insya Allah aman guys. Sesimpel itu aja, nanti lumayan guys. Mending positioning tadi kurang rame aja tim kita, kalau rame backupannya asik guys. Pakai aja guys, 20 detik kok ini kita. Stop! Anak babe! Monyet! Anjir! Bangsat ini kok sakit amat ya dia, pakai apa sih skill ini? Bergen, Lethal, sama cooldown ya, Inspire, aduh ngentot ya, enak banget ya begitu ya dia. Semakin late game, kita semakin sakit gaming ya guys ya, sabar aja guys. Cemas kamu deh! Makan udah! Goblok! Tolong! Jadi emang tidak kadik-kadik. Kata Karina gigi bang. Mantap ya guys ya. Kalian guys. Sering lagi ini loh. Anjing dia gigi banget. Wah ini bisa begitu. Gigi. Oh, pulang dia. Request backup. If only I could turn back time. And heal the pain. No, you won't. Thank you.
juga si anjing. Oke mantap dapet. Eh bantai dia, satu lagi. Bantai dia. Cemas kamu dik. Gigi gua mau tidak kali adik. Untuk bangku gigi bang. Request backup. Am I the daughter of House Kikyo? Gather up the turtle. Cemas kamu deh! Pancik, wah astagfirullahaladzim. Gue kena asli dari mana cok? Mana rame banget anjing musuhnya bangsat ya. Entok. Rame banget anjing kayak orang mau 17an. Babi, tim gue pada kemana ngilang? Gara-gara emblem baru sih ini guys. Gue kira pakai MM enak ya. Emang butuh bener-bener harus tunggu late game sih guys. Ini build gue emang sengaja gue kasih build late game ini guys. Gak ngerti lah guys, itu gue emang tadi agak ngide sih. Jangan-jangan emang gak cocok ya pakai cooldownnya. Tapi gue nemu build baru sih guys, Aldo 10 damage, be asik banget itu guys. Tinggal main positioning aja sih sebenarnya sih. Anjing, anjing gue ngeri cok positioning gue cok. Anjing gue babi. Ntar gue salah-salah positioning lagi mati tadi. Mundur aja dulu guys, mundur aja dulu guys. Bahaya guys. Kalau positioning lagi terpompin kita cek. Sabar aja guys, kita main late game aja. Senang juga kita late game guys. Masih backupan kayak ini kok. Masya Allah. Gila amat ya hidup ya. Ini gue sampe bingung cok. Nanti udah dijebolin. Gue kira pakai emblem MM sakit ya lo Nox, ternyata kurang juga ya. Harus main sabar-sabar gaming gitu ya guys ya. Sabar-sabar guys ya, kita cari positioning dulu nih, musuh jago-jago aja nih. Sama aja. Ngentot ya. Gue jaga posisi masih begitu ay, babi babi. Masih aja tiba-tiba gue di depan anjing. Aneh banget loh. Gak mau gigit ya. Ih kocak anjing punya tank takutan gini. Ah pantes susah guys ini kita menang guys. Punya tanknya takutan coy ini cok. Apa itu begitu tank? Ya ampun hook. Ya Allah disimpan semua cok. Medi cok. Kok malah dia sih anjing? Malah dia sih anjing? The fuck? Gua ngincer one-one malah dia loh. Wah bego guys, bego semua sih guys. Ini guys, ini guys. Seuntinya disimpan buat one-one guys. Putih Franco bisa-bisanya. Orang masih siapa aja kita dapat kalau lagi rame-rame. Goblok banget nih Pak Jok, gua kena-kena. Nice, mantap, mantap. Masih bisa yuk, masih bisa yuk, masih bisa yuk. Masih bisa yuk, masih bisa yuk, ya masih bisa yuk. Malah ngincernya ke Martis anjing ungu gua tolol banget ngentot memang gitu. Goblok anjing itu. Gara-gara update terbaru biasanya Lunok tuh sakit banget, guys. Jadi kayak anjing jadi tipik-tipik begini anjing. The fuck man. I embrace the endless suffering so that all life may flourish. Nah, itu masuk gue. Putih gue jadi gak sakit cok, najis banget anjing. Apa itu cok? Ulti apa itu cok begitu cok? The fuck anjing ulti? Ulti mage begitu anjing? Najis banget. I feel well rested. Gather up the Lord. Nen.
Duti gue gak berasa guys umumnya. Wah kocak gaming ini. Sumpah anjing. Kenapa jadi begitu ya? Ini berasa anjing, dan gue gak berasa anjing. Ungu gue jadi gak berasa cok. Aneh cok. Kenapa anjing jadi gak berasa gini ungu gue ya? Kena gini lagi gue. Jangan mati cok, jangan sampai mati cok. Terus ini kita kalau mati nih. Ente lagi sudah di atas 15 menit kalau udah ada perlawanan ya paling tidak ya guys ya. Ini gue juga gak ngerti nih, biasanya gue pakai Lunox itu nge-kill 13 sih jadi nge-kill 3 cok gara-gara dinner fight ini. Gue kira ngaruh anjing pakai MM cok ini. Belum MM gue, Weapon Master, apa coba? Skill dapat 5% tapi kok gak berasa, tai. Magic Power kan harusnya dapat gue cok, ada penetrasi juga. Guys, udah enggak apa-apa lah guys ya. Memang kita belum dapat ini guys, update terbaru belum dapat build terbaiknya Lunox ini guys. Nanti kalau udah dapat kita bantai-bantai lagi lah. Saja video gua kali ini. Jangan lupa kalian beli ini, skinnya bagus banget. Ih, dapat emas gua. Yo, buset dah, masih dapat emas ini guys ya. Ternyata 2 lawan 5. Susah guys ya. 2 lawan 8 guys. Ya dah. Jangan lupa kalian beli ya, skinnya ada di Kopex Store murah-murah guys ya, toko diamond gua. Thank you buat semuanya yang nonton dari awal sampai akhir. Thank you buat yang udah pada like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrong terus channel gue. Next time kita akan review skin-skin terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.